Jesus. Playing. Hello, Cody. Masih lagi yang kelebihan untuk Iran, mereka mendapat 4-2. Ayo perlawanan ini yang baru saja masuki sukri yang pertama. Dilakukan oleh Hamid Hattari untuk tiga mata yang tidak berjaya tadi dan terus memberikan ruang bagi Syria. Paling legar Muhyiddin Anturi masuk untuk dua lagi mata bagi pasukan Syria. Sekarang ini mengikat kedudukan 4-4. Cuba untuk mendapatkan kembali pendahuluan. Masih lagi dalam permainan. Lontaran yang cukup baik dia lakukan tadi oleh Muhammad Samad. Untuk dua lagi mata. Muhammad Samad. Nika Barami. Sekali lagi. Syria terpaksa mengejar. Alang baik lakukan oleh Muhammad Samad. Satu lagi balangan yang cukup baik untuk menjarakkan diri pada 4 mata untuk Iran. Lontaran atau dilakukan oleh Nick Barami dengan satu lontaran jump shot yang dilakukan tadi cukup menarik. Masuk lontaran yang cukup baik. Dan sekali lagi bagaimana nampaknya Muhammad Samad Nick Barami. Sekarang tadi dilakukan oleh Iran. Satu lagi lontaran yang masuk. Bagi acara ini 4 tahun yang lalu, pingat emas menjadi milik pasukan Korea Selatan dengan pasukan Iran yang merupakan pemenang pingat perak. Ditewaskan lontaran akhir, Syria melakukan satu lagi basket. 6-10 sekarang ini. Yang gangsa pula bagi acara ini adalah milik pasukan Jepun. Serangan dari Iran. Nombor 15 sekarang ini Hemet Adadi. Serangan untuk Samad. Masih lagi Samad dapat mengutip bola yang terlepas dari kawalan pemain Syria. Satu lagi lontaran dua mata yang dilakukan dari dalam kawasan itu. Layup yang cukup baik. Gagal pula satu percobaan dari Syria. Kena rim. Syria. Nampak dikawal Abdul Wahab Al-Hami. Lontaran tiga mata masuk. Dan tek lontaran tiga mata yang dilakukan. Perlu sangat lagi untuk ditamatkan suku yang pertama ini dengan kelebihan masih lagi memihak kepada pasukan Iran. Satu lontaran boy masuk untuk dua mata lagi untuk pasukan Iran dan lima mata di hadapan 14-9.
Abdul Kuri. Oleh untuk Antun Bakar. Lima saat, empat saat tinggal. Masih ditamat, dihentikan seketika. Antaran personal foul yang dilakukan tadi. Dan tamat suku yang pertama dengan kelebihan memihak kepada pasukan Iran yang sedang mendalui. Cuba kita lihat positioning bagi pemain Iran. Satu lagi lotera tiga mata yang tidak masuk dilakukan tadi oleh Nika Barami. Masih lagi dengan 16-9. Syria lancarkan ofensif mereka. Satu penerbangan dan masuk pula bagi kali yang kedua. Itu kita lihat tadi satu percubaan untuk tiga mata yang tidak berjaya. Tapi kemudiannya dua mata berjaya dilakukan. Di sini kita lihat dah masuk. Baik yang dilakukan tadi oleh Abdul Wahab Al-Hamwi. Ada foul yang dilakukan oleh Syria. Oh, peluang terus saja masuk. Satu lagi jaringan dilakukan untuk pasukan Syria semakin dekat. Sekarang ini dengan 13-16. Mereka mendapat foul dari Iran. Bagaimana ada satu lagi kesalahan dilakukan. Oh, break yang cukup baik. Terus saja masuk pada posisi offense dan mendapatkan satu lagi jaringan untuk Syria ketika ini. Belum ada lagi lontaran untuk tiga mata. Lontaran percuma diberikan kepada Iran. Hasil kesalahan dilakukan oleh pemain Syria ke atas Eddadi. Lontaran pertama gagal masuk. Lontaran kedua hanya satu mata saja dari dua lontaran percuma. 17-13. Break cuba lakukan oleh Syarif Al-Osh. Masa lagi Syarif Al-Osh. Tening yang baik, percubaan untuk tiga mata dan kena rim. Cubaan yang gagal untuk mendapatkan tiga mata dari pemain Syria. Ini peluang masuk. Lantaran mudah saja dilakukan oleh pemain Iran. Sajad Mashayaki. Terdapat empat mata yang disumbangkan oleh Mashayaki dalam permainan ini. Dua lagi mata untuk Syria. Sekali lagi jaringan tadi dilakukan oleh Abdul Wahab Al-Hamwi. The foul yang dilakukan oleh pemain dari Iran, Al-Hamwi. Tarian yang cukup baik tadi, Al-Hamwi. Cantik tadi kita dapat lihat jump shot yang dilakukan oleh Al-Hamwi untuk Iran, untuk Syria. Syarif. Akang Antuni Bakar. Oh, sayang hanya berlegar di rim saja dan dapat mencuri. Datang dari belakang Antuni Bakar. Mencuri dari kawalan pemain Iran ini. Sajad Mashayaki yang tidak menyedari ada lawan datang dari belakang. Mashayaki. Masih lagi dalam permainan. Bagaimana, apakah foul akan diberikan? Itu defensive rebound tadi.
sini pergelutan kekasaran yang dilakukan oleh Talabi. Bola akan diberikan kepada pasukan Iran. Tadi kedengaran foul yang dilakukan. Dilakukan oleh Al-Jabi ke atas. Yacali Dehkodi. Ini peluang untuk menambah jaringan bagi pasukan Iran. Di hadapan gelung, mereka tidak berjaya melakukannya. Sekali lagi. Bagaimana isyarat dari pengadil tadi? Saja Syria Al-Ush balik ke belakang kali Omar Ashik tarik Al-Jabi ketarik sebenarnya isyarat yang diberikan tadi adalah untuk main Iran yang melakukan turnover satu percubaan tiga mata yang tidak masuk mengekalkan kedudukan ini kepada 15-19. Satu lagi percubaan yang gagal dilakukan. Ini peluang untuk Iran dengan dua lagi jaringan. Dengan dua lagi mata. 21-15 di hadapan. Baik dengan assist dari lay-up yang dilakukan oleh Masyayegwi Argavan terus saja melakukan jaringan untuk dua lagi mata buat pasukan Iran mendalui 21-15 dengan suku yang kedua ini berbaki 5 minit 57 saat. Jaringan terkini tadi dilakukan oleh Argavan untuk Iran iaitu Rushbeh Argavan main berjersi nombor 12. Ini Syria. Sekali lagi pada posisi ofensif. Dapat sekarang merangkulan tarik Al-Jabi. Ke belakang untuk Al-Ush. Satu lagi lontaran tiga mata yang tidak berjaya masuk. Iran pula. Roskel Lahu yang dari Zahan. Situasi defensif rebound jadi dari Zahan dapat melarikan bola untuk Iran terus saja melakukan serangan. Foul yang pertama dilakukan oleh Dali Zahan. Dan mengasari Sadir. Apakah mereka akan mencuba satu lagi lontaran untuk tiga mata? Tidak. Ini dia. Bagaimana kesalahan tidak ada sebarang dua mata untuk Syria sebaik menyambung kembali pemain selepas time out dari Anthony Abu Bakar untuk 17-21 jadi empat mata yang dah pun diberikan oleh Anthony Bakar. Jadi kita lihat jaringan dua mata dilakukan oleh Bakar. Atau dalam kawasan berbagai insak pin. Jauh satu blok yang cukup baik dilakukan oleh pemain Syria. Dapat kembali terus melancarkan satu lagi serangan untuk mendapatkan dua lagi mata. Baik dari Anthony Bakar. Dari kawasan defensif sendiri memulakan larian. Lalu mencuri. Dan setelah tadi turnover dengan back pass yang dilakukan oleh Dali Zahan dari Iran. Kemudiannya Al-Osh
berjaya mencuri dan kemudian terus saja memberikan kepada Anthony Bakar yang melakukan larian masuk untuk memberikan dua lagi mata kepada Syria. 16-21. Time out pula diminta oleh pasukan Iran. Jika baru saja saya mengatakan permainan yang lebih tersusun, tiba-tiba bersambung kembali dengan kesilapan dilakukan oleh Iran. Di sini kita lihat tujuh mata diberikan Alhamwi, juga Hamid Eldadi dengan tujuh rebound untuk Eldadi. Alhamwi dari Syria dengan tiga rebound. Dua assist dilakukan oleh Muhammad Samad Nikabayev. Dengan kedudukan masih lagi kelebihan untuk pasukan Iran 21-19 di suku yang kedua yang sekarang ini sedang berbaki 4 minit 10 saat. Syria sudah pun melakukan satu time out, begitu juga dengan pasukan Iran. Keduanya dilakukan dalam suku yang kedua ini. Sekali lagi Iran. Ini mereka berusaha untuk menambah lagi penguatan mata. Pendalaman mereka sudah pun dikecilkan sekarang hanya kepada dua mata oleh Syria. Jauh ke sebelah ini untuk dikawal oleh Sajad Masyeki. Dan itu dia. Untuk mata ke-23. Di time out tadi juga Iran menukarkan pemain. Nah ini Kazemi yang melakukan jump shot tadi untuk dua lagi mata. Hasil tadi dari offensive rebound. Tak pun dia waktu pertukaran Ahmed Eldadi. Lontaran percuma akan dilakukan oleh Arslan Kazemi. Arslan Kazemi. Baik, mungkin kita cuba lihat pada ada beberapa acara-acara yang sedang berlangsung, terutamanya di stadium utama bagi acara track and field ataupun acara balapan dan juga padang. Kita nantikan isyarat untuk kita terus beralih ke sana. Namun kita terus tumpukan kembali kepada pemain yang digelanggang oleh keranjang. Dengan tiga mata berjaya dilakukan. Lontaran tiga mata dari Yakchali Dekori. Tiga mata dari jump shot yang dilakukan setelah diberikan assist oleh Masyayeki untuk Iran kembali menjarakkan pendahuluan 27-19. Tiga minit tujuh saat berbaki di suku yang kedua ini. Percubaan tiga mata terkena rim. Ada satu lagi percubaan untuk dua mata yang mudah tetapi tidak dapat dilakukan. Dan Allah Al-Jabi berjaya mendapatkan dua mata. Oh, turning yang cukup baik tadi mengelirukan dilakukan oleh pemainnya dari Iran ini. Dan cek dari Mesham. Itu dia mata yang pertama, dua mata pertama yang diberikan oleh Mesham. Tentuan yang cukup baik. Pertahanan yang baik dari pemain Iran. Di sini kita lihat jaringan yang dilakukan. Setelah assist sekali lagi dilakukan oleh Masyayeki.
Baik, kita sedang menantikan lagi isyarat untuk kita beralih ke venue lain mungkin kerana dikabarkan atlet negara juga akan turun pada bila masa saja bagi acara olahraga, utamanya bagi lompat tinggi. Namun kita terus kembali kepada perhatian di perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini, Iran dan juga Syria. Dengan kelebihan memihak kepada pasukan Iran, 29-21. Foul yang kedua dilakukan oleh pemain Iran tadi. Dilakukan oleh Jamsi di Jafarabad. Cubaan tiga mata hanya mengenai ring gelong atau mengenai gelong saja. Bagaimana foul yang dilakukan? Foul dari pemain Syria. Kena kaki pemain Iran ini, yaitu Mesham. Untuk Syria, mereka perlu mendapatkan tiga mata. Oh, baik. Oh, cantik kali ini gerakan dari Al-Jabi dan juga Al-Hamwi. Kombinasi yang cukup menarik tadi. Juga blocking yang cuba dilakukan oleh pemain Iran. Bagaimana, apakah keputusan pengadil? Jaringan dua mata tadi dari Al-Hamwi. Assist yang dilakukan oleh Al-Jabi. Di sini kita lihat sekali lagi. Walaupun satu blocking yang cuba dilakukan, tetapi lantunan dari blocking itu kembali kepada pemain Syria. Terus saja untuk Al-Hamwi menambah dua lagi mata. Di sini pergelutan. Al-Jabi juga berada di situ. Mungkin mengikutnya gelanggar satu mata. Ada satu lagi peluang untuk satu mata percuma ini. Kali ini masuk. Lontaran lakukan oleh Arslan Kazemina ini. 30-23. Tujuh mata di hadapan untuk pasukan Iran. Lebih kurang 50 saat untuk ditamatkan. Suku yang kedua. Oh, baik pergerakan dilakukan oleh Anthony Barker. Terus saja dari defensif mereka melakukan serangan sekarang ini. Iran tiga mata tidak masuk. Satu lagi peluang lontaran. Sekali lagi gagal untuk mendapatkan lontaran tiga mata. Lontaran jauh. Terus saja Al-Tarabi. Beliau dikasari. Beliau dikasari. Baik. Kita tinggalkan dulu gelanggang bola keranjang ini untuk kita kembali terlebih dahulu ke studio.